Baik, adik-adik sekalian, ini kelas 2A, mahasiswa kelas 2A D3 Teknik Sipil. Hari ini, hari Kamis tanggal 14 Februari 2022, kita akan belajar pelajaran yang kedua tentang bridge. Jadi pelajaran kedua ini, kalau yang pertama kita belajar mencari declarer. Siapa declarer, dia main. Saat ini di samping cari declarer, kita cari tingkat dan jenis kontrak. Jadi sesudah ditentukan declarer, dummy melaporkan jumlah kartu. Misalnya spade ada berapa lembar, heart berapa lembar, dan seterusnya. Silakan sekarang lapor dulu poin semuanya. Jadi baru sampai ditentukan dulu declarer ya. Jangan dulu lain-lain ya. Sudah dapat siapa declarer di sini? Silakan lapor dulu ya. Jumlah poin semua mesti 40. Jadi dikontrol ya. Silakan. Jadi setelah ditentukan siapa? Jadi setelah ditentukan siapa declarer? Siapa declarer di situ? Nah, jadi dummy tugasnya apa? Melaporkan distribusi. Lapor spade berapa? Cocok atau tidak? Heart berapa? Cocok atau tidak? Nah, kalau sudah cocok, berarti tingkatnya berapa? Kontrak satu apa? Satu heart. Nah, jadi silakan lead sekarang. Coba mulai lead sebelah kiri bos. Ambil kartu apa saja. Tutup di atas meja. Baru buka kartu mulai dari heart. Mulai dari heart. Nah, jadi ini kontrak apa, siapa yang declarer? Kontrak apa? Kontrak klub. Baik, ini kontrak apa ini? Tiga notram. Kenapa kontrak tiga notram? Dan tidak ada kecocokan warna major. Oke, silakan. Jadi kalau kontrak 3 notra menang berapa? 3 tambah 6, 9. Oke, silakan. Jadi habis ini declarer bilang thank you partner. Partner jawab you're welcome, good luck. Oke, silakan. Ini kontrak apa ini? Kasih keras. Kontrak apa? 1D. Kenapa kontrak 1D? Kenapa kontrak 1D? Poin 21. Silakan, apa? Karena poin 21. Kecocokan di shoot diamond. Shoot diamond, iya. Silakan lead dari sebelah sana. Ambil satu kartu, tutup di atas meja. Baru dummy meletakkan kartunya semuanya mulai dari diamond. Oke, silakan merencanakan permainan ini ya. Oke, silakan ya. Jadi kita bermain sekarang 6 board ya. Instruksi ini ya. Board berikut nanti ganti ya, ganti satu orang habis ini ya. Oke, silakan. Ini jadi sudah papan kedua ya ini. Papan nomor 2 ya. Silakan. Oke, jadi ini sudah papan nomor 2 ya. Jadi jangan lupa setelah kita menentukan declarer, kita menentukan tingkat dan jenis kontrak ya. Jadi dummy melaporkan secara lisan kepada declarer jumlah kartunya ya. Jumlah kartunya. Oke. Ini kelas 2 apa ini ketua kelas? 2A ya, 2A. Hari ini kelas 2A diikuti oleh 15 atlet. 15 atlet. Semoga dari 15 ini akan muncul atlet bridge mahasiswa Politeknik.
Nomor 2, siapa deklarer? Kontrak apa? Satu Notre Dame. Kenapa kontrak satu Notre Dame? Karena tidak ada kartu yang sama. Tidak ada jumlah shoot yang 8 kartu, bukan yang sama. Jumlah shoot yang 8 kartu dan poin total hanya 21. Berarti bermain tidak game. Oke, jadi kontrak apa? Satu Notre Dame. Kenapa satu Notre Dame? Karena tidak ada 8 kartu. 8 shoot, 8 lembar shoot dan poin hanya 21. Oke, silakan. Ini papan nomor 2 ya. Siapa yang deklarer? Kontrak apa? Satu Notre Dame. Mengapa kontrak satu Notre Dame? Karena poin tidak di bawah 20. Di bawah 24. Berapa? Di bawah 24 berapa? 22 total. Nah, kemudian tidak ada shoot yang jumlahnya 8 kartu. Sehingga kontraknya adalah satu Notre Dame. Oke, siapa yang mulai lead? Sebelah kiri bos. Oke, tutup satu kartu. Kemudian dami letakkan kartu mulai dari spade. Menghadap ke declarer. Hati-hati jangan terbalik. Oke. Habis spade, heart. Silakan. Heart. Baru diamond. Baru club. Silakan. Jadi nanti kalau susun kartu, yang paling besar sebelah kiri di tangan supaya gampang. Nah, baru declarer menyampaikan terima kasih kepada dami. Thank you partner. Partner, yolah, good luck. Silakan main, rencanakan untuk mendapat trik minimal 7. Oke, okay, silakan ya. Minimal 7. Hitung dulu baru ganti ya. Tiap 2 board ganti. Jadi kontrak satu diamond menang berapa? Satu diamond menang berapa? 9. Kalau satu diamond minimal menang satu diamond 7. Jadi kalau menang 10 kelebihan berapa? 3. Oke. Jadi tulis di score sheet. Oke, silakan ya. Ini sudah papan nomor 2 toh? Oke, sudah papan kedua kan ini? Oke. Nerf handle bisa tuh? Mantap. Supaya kalau anak so boleh, so. Oke ya. Jadi kali ini kelas 2A diikuti oleh 15 atlet ya. Clearer. Apa namanya? Kontrak apa ini? Kontrak apa? Kenapa satu Notre Dame? Iya berapa? Karena poin 23 dan tidak ada kecocokan. Oke. Jadi kontraknya Notre Dame. Berarti mesti menang berapa kali kalau kontrak satu Notre Dame? 7. Silakan. Jadi kontrak apa? Kontrak klub. Kontrak klub. Kontrak 3 Notre Dame. Kenapa kontrak 3 Notre Dame? Poin sudah berapa? Poin 27 berarti sudah di level game dan tidak ada shoot major yang cocok. Jadi prioritas shoot major. Major itu heart dan spade. Jadi kalau nggak ada kecocokan itu, kalau sudah di game, kalau club dan diamond, kontrak 3 Notre Dame saja. Supaya cuma menang 9 kali. Kalau 5 club menang 11 kali, terlalu tinggi. Oke, silakan. Jadi kontrak apa ini? Kontrak 3 Notre Dame. Kenapa 3 Notre Dame? Karena tidak ada major yang cocok, poin sudah melebihi game. Oke, silakan. Siapa yang mulai? Start dari kiri bos. Silakan. Bye bye.
tutup. Nah, untuk membedakan kontrak Trump dan no Trump, di cara lepas kartu di atas meja. Nah, jadi spade duluan sebelah kiri sini, spade. Nah, baru heart. Habis spade, heart, baru diamond. Ikut dia punya urutan. Karena no Trump. Kalau kontrak spade, habis spade, hitam merah, heart, club, baru diamond. Jadi beda ya. Jadi kalau Trump sesuai. Spade, heart, diamond, club. Oke. Baru sesudah kartu dami diletakkan, bos bilang terima kasih pada Ami. Thank you, partner. Partner jawab sama-sama, sukses. Jadi you're welcome, good luck. Silakan. Jadi mesti menang berapa kali kalau 3 no Trump? 9. Silakan. Kontrak jadi kontrak apa tadi adek-adek? Menang berapa kali? 11. Berarti kalau 3 no Trump kan mesti 10 toh? 9. Jadi kalau 11 kelebihan berapa? 2. Jadi coba lihat. 3 no Trump kelebihan 2. Ini sudah board yang ketiga ya. Silakan. Jadi karena kita 15 orang jadi satu meja 5 orang ya. Sambil bergantian. Kontrak apa ini? Siapa yang dealer, dia declarer, dia coba jawab. Declarer, nah, kontrak apa? Bukan tidak game, kontrak satu apa? Kontrak apa ini? Oh, belum. Oh ya, silakan ya. Ini kontrak apa adik-adik sekarang? Siapa yang DP declarer, dia yang menjawab. Kontrak apa ini? Kenapa 3 no Trump? Poin gamenya berapa? 28. Dan tidak ada suit yang sepakat. Jadi kontrak 3 no Trump. Oke, silakan. Mesti menang berapa kali kalau 3 no Trump? 9. Jadi minimal 9 ya. Oke. Siapa declarer ini? Kontrak apa? Kenapa 1 no Trump? Dikarenakan suit tidak ada yang cocok. Dan poin di bawah 24. Oke, silakan. Jadi kalau kontrak 1 no Trump menang berapa kali? 1 tambah 6 berapa? 7. Oke, silakan. Ini kontrak berapa ini tadi? Apa 1 heart atau 4 heart? Kontrak apa barusan? Ini board berapa ini barusan? Kontrak apa? Kontrak 1 heart. Kalau kontrak 1 heart mesti menang berapa? 7. Tadi menang berapa? 6. Berarti hasilnya kurang 1. Nah, kurang 1 lihat di papan. Kalau papan tidak berbahaya berarti 50 buat lawan. Ya? Tidak berbahaya. Oke. Silakan sekarang main papan berikutnya. Kontrak apa ini board terakhir? Hah? Siapa yang bos? Kontrak apa? 3 heart. 3 siapa 3 klub? Jadi kontrak apa? Kenapa kontrak 3 no Trump? Poin sudah berapa? Poin 25 dan tidak ada suit major yang cocok. Itu DP jawaban. Jadi tidak ada heart atau spade yang 8 kartu, maka kita pilih 3 no Trump. Untuk club dan diamond kita lupakan dulu ya. Oke. Okay. Board keberapa ini? Kontrak apa? Siapa ya? Satu apa? Kenapa satu diamond? Tempat. Kenapa kontrak satu diamond? Kenapa kontrak satu diamond? Karena poin berapa? Poin di bawah. Iya, berapa? Di bawah 24. Iya, berapa? 20 dan tidak ada satu diamond toh? Jadi kontraknya diamond yang panjang. Bukan 22 ngene pe poin. Enggak 20. Oh, 20. Oke. Okay. Silakan. Ini board keberapa ini? Kelima. Nah, kontrak sudah ada kontrak. Kontrak apa? Siapa yang declarer? Kontrak apa? 3 no Trump. Karena apa kontrak 3 no Trump? Pertama. Nah, poin ngoni dulu, nya enggak usah pertama. Ini satu banyak mulu marnya ada isi. Kenapa kontrak 3 no Trump? Poin di atas game. Poin berapa? 27 dan tidak ada suit yang cocok.
Itu aja jawabannya. Nggak perlu bertele-tele, oke? Okay? Jadi kenapa kontrak 3 Notram? Poin berapa? Poin 3. Poin berapa? Dan tidak ada suit yang cocok 8 kartu. Oke, okay? Jadi mesti menang berapa kali kalau 3 Notram? 3 tambah 6, 9. Oke, okay, silakan. Adik-adik, latihan kita hari ini, hari Kamis, tanggal 14 April 2022. Kita sudah masuk di tahap menentukan tingkat dan jenis kontrak berdasarkan apa? Berdasarkan poin dan kombinasi suit. Nah, jadi tingkat tidak game 24 ke bawah, kontrak satu klub, satu diamond, satu heart, satu spade, satu notram. Kontrak game poin 25 sampai 32, kontrak apa? 5 klub, 5 diamond, 4 heart, 4 spade, 3 notram. Kalau kontrak small slam berapa poin? 33 sampai 36. Kontraknya tingkat 6. Jadi 6 klub, 6 diamond, 6 heart, 6 spade, 6 notram. Kontrak grand slam 37 ke atas, kontrak tingkat 7. 7 klub, 7 diamond, 7 heart, 7 spade, 7 notram. Nah, jumlah trik menang adalah tingkat kontrak tambah 6. Jadi kalau kontrak 3 notram menang berapa? 3 tambah 6 berarti 9. Kalau kontrak 4 heart menang berapa? 10 tambah 6. Nah, sekarang hasil latihan kita, yang pemenang juara 1 siapa? Yang banyak poin. Juara 1 siapa? So, jumlah poinnya toh? Nah, juara 1 siapa? Utara Selatan perolehan nilai 1040. Siapa dia itu? Pasangan siapa? Nama Chris Linaung Evel Suawa. Mana dorang? Angkat tangan. Iya, angkat tangan. Mana? Mana? Siapa? Tiga orang. Empat orang. Oh, tiga. Oke. Okay. Empat. Oh, ya. Baru yang juara dua. Juara dua. Berapa poin? Poin 1000. Siapa? Nama Jovan Wurang dan Julian Tangaroba. Siapa itu? Mana? Juara dua murni kan? Cuma dua orang nih. Oke. Okay. Juara tiga siapa? Sampai enam. Coba. Juara tiga siapa? Baca terus. Tangi, juara satu siapa? Juara satu dengan perolehan nilai 1790. Pasangan siapa? Utara Selatan. Cepat. Hati Farham dan Brigita. Mana dorang? Coba angkat tangan. Satu, dua, tiga. Oke, jadi juara dua yang tadi juara satu? Iya. Oke, jadi juara dua siapa? Juara dua. Yang empat orang tadi? Utara Selatan dengan perolehan 1040, Chris Linaung, Eiffel Suawa, Yosua Pasal. Oke, juara tiga. Juara tiga dengan perolehan 1000, Jovan Worang dan Julian Tamaroba. Mana tuh Worang dan Tamaroba? Ah, juara empat, ranking empat. Ranking empat di sini. Cepat. Dengan perolehan 900, Elizabeth Mangalape, Cliff Salindeho. Oke, ranking lima. Ah, mana tuh juara 4 coba, Nair Mulia. Tinggi-tinggi kok. Juara 5. Juara 5 Jennifer Hengkeng dan Samuel Mundung perolehan nilai 180. Juara 5 Kang, iya. Coba siapa dorang dua? Mana? Oke, okay, juara 6, ranking 6. Juara 6 perolehan nilai 50. Matthew dengan Farham Luando. Oke. Okay. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang tingkat dan jenis kontrak, dan pertemuan ketiga kita akan belajar lagi dengan materi yang lain. Ya, terima kasih.